banyak teman-teman melihat koleksi. Sini masih banyak sekali pohon oak. Ini saya mendapatkan bahan bokeh wareng sudah. Saya ingin melakukan. Oke teman-teman, saya sudah 450 ya teman-teman bisa lihat. Sebelum lagi channel Cangkal Jangan dan ini samsara. Halo, what's up bro, kembali lagi di channel Jangal-Jangal. Di video kali ini saya mau memindahkan hasil semi ground yang saya lakukan pada bonsai amplas putih saya. Dulu saya sempat pakai cara semi ground. Kita lihat hasilnya dulu ya. Akan saya pindahkan langsung ke pot yang lebih bagus ya teman-teman. Ini ya teman-teman, adalah pohon amplas putih yang saya miliki. Ya, aduh. Aduh. Oke, jadi ini adalah amplas putih yang saya miliki ya, yang saya tanam dengan cara semi ground. Teman-teman penasaran apa itu semi ground? Ikuti terus video ini, jangan lupa di-subscribe channel ini agar tetap berlanjut. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali. Mantap. Oke teman-teman, jadi apa itu semi ground? Saya jelaskan itu seperti ini ya. Tanaman masih kita taruh di dalam pot, namun bawahnya kita lubangi agar akar utama dari pohon tersebut bisa langsung bebas ya di dalam tanah. Kita taruh pot ini di tanah ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman bisa taruh di bawah tempat penampungan air ya, karena seperti ini saya taruh di tempat penampungan air, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dulunya pohon ini lurus ya, cuman akarnya saya suka tapi memiliki batang yang lurus. Saya potong dan saya lakukan semi ground, hasilnya seperti ini ya teman-teman, bisa lihat cepat sekali menutup ya teman-teman. Jadi ini batangnya cepat sekali menutup ya teman-teman, karena akar utama dari pohon ini tumbuh bebas di dalam tanah ya. Ini teman-teman bisa lihat cepat sekali menutupnya. Dan sudah saya buat lekukan juga di sini agar lebih mudah saya membentuk nantinya ya. Jadi kenapa kita lebih baik menaruh semi ground di bawah penampungan air, karena lebih mudah kita dalam merawatnya ya, karena nggak perlu kita siram, itu hampir setiap hari sudah pasti ada air yang jatuh ke bawah ya. Ini hampir sama sekali saya nggak pernah siram ya, tapi karena setiap hari di rumah saya selalu ada air yang ditampung, jadinya selalu ada air yang jatuh dari penampungan ya. Dan hasilnya ini belum ada 1 tahun ya teman-teman, sudah menutup dengan sangat sempurna. Dan hari ini pohon ini akan saya pindahkan ke pot yang lebih bagus ya, dan media yang lebih bagus tentunya. Oke, ikuti terus.
Oke, teman, jadi ini saya sudah melakukan pemangkasan ya. Yang dari batang yang tadinya lurus, hampir lurus, sama sekali gak ada lekukan. Saya potong dan lakukan semi ground. Terus dari tunas, satu tunas, saya buatkan alur. Jadilah seperti ini ya. Ini masih akan saya los ya, kalau yang bawah-bawah ini. Akan saya besarkan dulu batangnya. Namun pohon ini akan saya pindah ke media yang lebih bagus dan tentunya pakai pupuk ya, agar pertumbuhan lebih sempurna. Jadi ini pot yang saya gunakan ya. Ini belum sempat saya cat ya. Jadi ini media yang saya gunakan adalah campuran dari pasir kali dan tanah di bawah pohon bambu ya. Nanti akan saya taburi juga pasir malang dan kotoran kambing ya, teman-teman. Thank you.
jadi hasilnya seperti ini ya. Ini akan saya taruh lagi di bawah tempat penampungan air agar batang yang kecil-kecil ini cepat membesar ya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen video ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Bonsai Vlog Bali, mantap!